Kitab Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, 'Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel.'" Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. "Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret.
Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, 'Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.'" Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu
jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, lenyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah, Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina.
Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin, Guru. Karena dengan demikianlah, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, mereka sudah mendapat upahnya. Iya, benar. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka.
karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Benar, Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, Guru. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya,
Ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi? Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka.
Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami? Hai, anak Allah. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." "Saya percaya, Tuhan." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka banyak orang yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?"
Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru, tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian, terpeliharalah kedua-duanya." Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. "Terima kasih, Tuhan." Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah, supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa pengurus setan, dia mengusir setan." Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.
Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, Guru. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ya. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah, dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah,
Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau, Korazim. Celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu, dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, dan ia menyembuhkan mereka, semuanya.
Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah, dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ya, ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya, pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini
dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya, yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu, karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu.
kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, Guru. Ya, ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut,
lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, Raja Wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talang. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata,
bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakau. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu.' Dan lagi, 'Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati.' Tetapi kamu berkata, 'Barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya.' Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu
telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut, berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan orang. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus.
Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ, mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari,
dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, Memang, Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, Memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, Dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga.
Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang, penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi, karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu.
Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti,
apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu.
Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, 'Tuhan memerlukannya.' Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, 'Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda.'" Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka.
Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapa orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam Bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam Bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga, keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya.
Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain. Ia akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, "Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini." Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu.
Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka, dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu, dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami, ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua, dan yang ketiga, sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara 7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi, tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya.
Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya,
tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi, dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sesudah itu, Yesus keluar dari Bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci.
banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan anak manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Ya, Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab, sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan,
yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya,
Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya. Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit,
dan dalam penjara. Kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu, berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, Pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan 12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya. Bukan aku, ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu, sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini, kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk 3 kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, dan istirahatlah. Lihat,
saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari 12 murid itu, dan bersama-sama dia, serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, Salam Rabbi. Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu, Yesus berkata kepada orang banyak, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi, semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, Orang ini berkata, Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Ia menghujat Allah! Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, Ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, Cobalah katakan kepada kami, Hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, Aku tidak kenal orang itu.
Dan pada saat itu, berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut Tanah Tukang Periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut Tanah Darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas? Atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu
yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu. Kata mereka, Barabas! Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus, yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan! Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan! Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci, dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama, sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka,
ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan! Baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi, dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya.
Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."